semangat. Yang kita dapatkan selama menjabat jadi UMI 1443 Hijriah itu ada banyak. Salah satu yang paling berkesan buat kita adalah kita dapat pengalaman yang banyak dalam berorganisasi, yang bagi kita itu penting buat bekal nanti pas kita kuliah. Di antara pengalaman yang kita dapetin adalah kita belajar untuk menghargai pendapat orang lain, menerima pendapat orang lain, kita belajar untuk gak egois sama diri sendiri. Dan pesan untuk UMI selanjutnya, semoga UMI 1444 Hijriah bisa menjalankan amanahnya dan berkah istiqomah. Amin. Pokoknya buat UMI yang selanjutnya, semangat! Di sini aku mau nyampaikan kesan dan pesan aku selama menjabat jadi sekretaris. Kesannya itu, jadi sekretaris itu seru. Terus kalau misalnya kalian suka nulis, kalian tuh bisa ngias-ngias buku sekretarisnya. Semoga sekretaris yang akan datang, sekretaris ini, menjadi lebih baik lagi. Terus semangat bikin proposal sama nyatet di buku sekretarisnya. Dadah! Kesannya sangat seru, terus menantang, terus nagih uangnya pusing. Pesannya, semangat nagih uang kasnya, sama lebih rajin lagi nagih uang kasnya. Semangat! Jadi kesan kita selama jadi perhanian itu, emang awalnya itu emang susah sih, tapi kelamaan kita jadi terbiasa gitu. Jadi mudah gak dijalaninya. Lama-lama kita juga bakal jadi istiqomah gitu jalaninya. Jadi yang buat kohanian yang baru, semoga istiqomah dan ikhlas. Harus rajin, terus harus jadi contoh baik juga. Kita harus ngeramein masjid. Pesan dan pesan kami selama menjabat sebagai divisi pendidikan yaitu seru, menantang, tapi berat juga karena divisi pendidikan ini tuh banyak banget jobnya, kayak misalnya dekorasi pas acara, terus di dekorannya juga, terus mendesain kayak banner, hashtag, undangan dan lain-lainnya. Pesannya untuk UMI yang selanjutnya harus kreatif, produktif dan inovatif lagi, dikembangkan idenya, lebih semangat lagi. Iya. Kesannya itu susah karena kalian harus teriak-teriak nyuruh-nyuruh orang. Tapi kalau misalkan kalian suka orang berbuat baik, kalau misalkan kalian suruh-suruh, kalian cocok buat masuk divisi keamanan. Tapi katanya kan udah gak ada lagi, tapi semoga ada lagi. Tapi buat kalian yang akan melanjutkan teriak-teriak buat manggil orang sholat, semangat terus. Terus pesannya buat UMI selanjutnya, tetap semangat dan semoga lebih aman lagi. Dadah! Pesan saya selama menjadi divisi kebersihan sangat menyenangkan karena bisa membantu menjaga kebersihan maha, terutama kebersihan masjid. Kalau pesan saya, selama menjadi UMI kebersihan mungkin agak sulit ketika santriannya malas piket, malas turun, susah untuk disuruh turun, itu juga agak menyebalkan. Pesan buat UMI selanjutnya, tetap istiqomah ya, membuat jadwal piket, piket masjid, piket maha. Semoga di UMI selanjutnya akan menjadi lebih baik lagi. Pesan saya, senang bisa membantu santriat yang sedang sakit, walaupun kadang ada obat yang gak ada ya. Dan pesan saya untuk UMI selanjutnya bisa lebih baik lagi, dan semoga santriat bisa menjaga kesehatan. Terima kasih. Kesan aku buat divisi olahraga ini, jujur seru banget. Soalnya aku suka tari, dan aku suka mimpin senam-senam gitu, dan suka bikin gerakan baru. Dan pesan aku buat divisi olahraga selanjutnya, tetap semangat dan jangan malas buat terus mimpi senam setiap hari Sabtu. Sangat menyenangkan dan kita mendapatkan berkah dari segala setiap yang kita lakukan dan membuat kita lebih gerak cepat. Dan pesan untuk UMI divisi logistik selanjutnya adalah tetap semangat dan selalu siap dan cepat tanggap. Semoga UMI selanjutnya lebih baik lagi.
Jadi kesannya itu kayak seru sih sebenarnya, kalau setiap acara tuh dikejar-kejar sama orang, soalnya kan kita megang kamera, jadi orang-orang tuh banyak yang mau foto gitu, yang minta foto. Terus sama seru banget, mengabadikan momen kalau acara. Apalagi pas waktu foto booth. Itu pas acara Maulid kita bikin foto booth, terus banyak banget yang foto di situ. Dan pesannya buat kita. Umi selanjutnya itu semangat terus dokumentasiin acara-acara, selalu stay di depan panggung. Pesannya seru, bisa memberi wawasan kodak, dan setiap malam minggu ada sparring di Senin. Dan pesannya untuk selanjutnya, semoga Om selanjutnya bisa lebih semangat lagi dan memberikan yang terbaik untuk bagian bahasa. Sekian dari kami. Kegiatan-kegiatan Umi diantaranya pengenalan Umi, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Porsa, Pekan Olahraga Santriat. Acara memperingati Isra Mi'raj Senam Bersama dan masih banyak lagi kegiatan lainnya. Saya Anissa Rahman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.